kasih hadiah ke Sakakoi Jogja. Saya belum coba ini. Ya, boleh. Itu di Shopee udah banyak, Mas. Oke, siap. Itu dapat satu kaos dari Abisu. Baliknya. Oke, thank you Amipro. Nah, 1000 koi, 1000 warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Sahabat koi, saya masih ada di Malang di domnya Universitas Muhammadiyah Malang untuk acara koi show ya, untuk memperebutkan piala bupati kalau nggak salah. Nah, ini juga Liga Jatim. Kali ini banyak untuk juri-jurinya dari APKI kebanyakan. Nah, event ini juga dalam rangka untuk launching sebuah kelas untuk ikan koi untuk jurusan perikanan. Ketemu dengan mahasiswa perikanan, nanti kita tanya, mereka tahu nggak sih nama-nama ikan koi atau mereka tahu nggak jenis-jenis ikan koi? Oke, yuk coba kita cari. Kita mau ngobrol sedikit, kita tebak-tebakan, dan tetap kita akan kasih apresiasi ya nanti yang bisa menjawab nanti. Oke, namun sebelum itu sahabat koi, boleh dong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Abisu Koi. Nah sahabat koi, kita ada di salah satu vet peserta. Ini nanti kita tanya bawa ikan apa aja, ada berapa ekor. Ini kelihatan besar-besar ya, ini minimal udah kelihatan ada soragoi ya. Nah, yuk kita sapa. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mantap banget. Mantap dingin, ya. Dingin ya. Seger. Oke, ini dari? Dari Sakakoi Jogja. Sakakoi Jogja. Oke, Sakakoi Jogja hari ini bawa berapa ekor, Mas? Kita hari ini ada 15 ekor. 15 ekor. Ya, total 15 ekor, tapi dari size-nya campur dari yang kecil sampai yang paling besar. Oke. Untuk jenisnya ada soragoi, midori ginrin, batu ginrin, ada karamel juga. Yang soa. Paling kecil? Yang paling kecil ini. Apa ini? Ini ada siro. Oke, okay, ada sangke doit. Ini size berapa, Mas? Yang ini size 25 BU. 25 BU. Ya, oke. Okay. Yang paling besar? Yang paling besar ada 60 cm. 60 cm. Ini ya. Iya. Soragoi. Soragoi. Baru angkat dari kolam sawah. Wah, mantap. Tapi kayaknya customer semua. Ini punya customer semua. Kalau Sakakoi Jogjanya mana, Mas? Tepatnya ada di Kota Gede. Untuk nanti lebih detailnya nanti teman-teman bisa lihat di Google Maps. Okay. Tinggal ketik aja Sakakoi Jogja. Di sana banyak banget ikan-ikan jumbo kayak gini, Mas. Oke. Okay. Fokusnya ke ikan jumbo. Iya. Lebih banyak kita mainnya di ikan-ikan jumbo dan dengan catatan lokal. Oke. Okay. Karena kita punya tagline local pride. Local pride. Yes. Oke. Okay. Ini sahabat koi bisa kelihatan. Ini nanti untuk yang dibawa ke arena, Mas ya? Iya, benar banget. Targetnya? Targetnya sengasihnya Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Ya. Jangan bilang cuma main-main aja ya, karena udah bawa kayak gini dari Jogja ini ke Malang. Ini ikan-ikan yang dibawa oleh Sakakoi. Ini sahabat koi. Jadi kayak gini udah punya customer, Mas ya? Udah punya customer semua. Berarti bisa kalau untuk nitip ke Sakakoi, misal beli belanja di Sakakoi terus habis itu nitip ke sebuah kontes gitu, bisa dingin sekalian ya. Bisa, nanti beli dari tempat kita bisa, nanti mau nitip keeping juga bisa, kita juga menyediakan jasa untuk keeping ikan. Terus untuk ikan-ikannya nanti banyak pilihan dari yang kecil sampai besar ada semua. Okay. Terus nanti kalau yang mau pengen, Mas pengen ikan yang jumbo-jumbo kayak di YouTube-YouTube tapi lokal ada enggak? Ada juga. Okay. Karena kita ngambil dari beberapa petani yang sudah terkenal bagus. Aha. Jadi kayak ini produknya Mas Kusnul. Oke, okay. Blitar ya? Iya, Blitar. Ini produknya Mas Kusnul semua. Okay. Terus kalau yang dari Gosanke kita ngambil dari produknya Mas Agung Kediri. Oh, AKF. Iya. Oke. Okay. Ini kayak kohaku kayak gini dari AKF atau seperti apa? Kalau ini saya dulu dapat dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat? Iya, dari Bandung. Oh. Lokal juga. Oke, okay, oke. Okay. Pernah champion waktu lokal Youth Fest. Oh, di Bogor. Di Bogor. Nah ini sahabat koi, produk-produk dari, ada channel YouTube-nya ya, Mas ya? Ada. Apa namanya? Namanya Sakakoi Jogja. Sakakoi Jogja. Nah, bicara soal YouTube, kenal YouTube-nya Abisu nggak?
Pernah lihat. Nah, kalau pernah lihat, ingat jargonnya enggak? Ini kayaknya kan tidak inframe ya. Oke. Boleh dilihat jargonnya apa. Saya punya hadiah hari ini yang dekat sama Ebisu dapat hadiah. Aduh, boleh tonton jargonnya apa untuk Ebisu. Nanti saya ada satu produk. Ini cocok untuk ikan koi polos. Wah, cocok terutama. Nih berarti. Karena sebenarnya kalau kita paling suka juga koi polos. Nah, ya. Itu, makanya itu. Coba ada jargonnya dulu, cari dulu deh. Boleh. Kelihatan itu enggak kelihatan? Kelihatan nyari enggak? Oke, udah ketemu Mas, jargonnya apa? Ketemu dong. Apa itu? 1000 koi 1000 warna. Oke, 1000 koi 1000 warna, benar. Nah, dapat satu produk siap, dari kita AmiPro. Namanya apa nih Mas? AmiPro. Oh, untuk growth, color, body balance sama kesehatan ikan. Ya, ini dicampur ke pakan. 5 gram bisa untuk 1 kilo. Oh, terus mau tanya, ini untuk pemakaiannya dicampur ke air dulu atau langsung ke bubuknya ditaburin ke pakan? Oke, itu dicampur dengan air dulu. Kira-kira mungkin setengah gelas, baru nanti dicampur ke pakan. Oh. Ditunggu 5 sampai 10 menit, setelah itu baru dikasihkan ke ikan. Oke. Nah, semisal tidak habis, bisa disimpan di kulkas. Oh gitu. Jangan dijemur. Kalau dijemur nanti turun kualitasnya, akan turun. Oke. Nah, itu tadi sahabat koi, kita kasih hadiah ke Saka Koi Jogja. Ini perlu dicoba ini. Ya, boleh. Itu di Shopee udah banyak, Mas. Oke, siap. Nanti hasilnya bagaimana tak kirim ke jenengan. Boleh, siap. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Sami-sami. Oke, sahabat koi, kali ini saya bersama dengan salah seorang mahasiswa jurusan perikanan. Iya. Udah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oke, udah mendekati skripsi kalau semester 5 ya. Iya. Udah magang belum? Belum. Oh, belum magang. Nanti magangnya arahnya ke budidaya juga insyaallah. Budidaya juga. Iya. Untuk ke koi atau ke ikan lain? Insyaallah kalau bisa koi. Kalau bisa koi. Oke. Sekarang gini, saya ada satu hadiah, satu kaos cakep dari Ebisu Koi. Nih. Tapi ada syaratnya. Oke. Syaratnya sebutin 5 jenis ikan koi. 5 jenis ikan koi. Iya. Yang pertama ada soa, yang kedua sardin. Belum, saya belum selesai nih. Syaratnya belum selesai. Oke, 5 jenis ikan koi. Yang pertama jenis dari gosanke dulu. Salah satu dari gosanke. Sanke. Sanke, oke. Browsing. Sahabat koi, ternyata di sebelah saya ini ada yang lagi browsing nyariin jenisnya. Ternyata saya dicurangin. Oke. Ayo. Ini kita lagi bagi-bagi, sahabat koi yang deket ke Ebisu dapat hadiah. Oke, sekarang nggak usah lama. Ini apa nih? Yang ini nih. Orange hitam itu mah. Nah, yang ini nih. Orange hitam apa coba? Ini jenis apa nih? Sanke. Ayo, jenis apa? Orange hitam. Koi orange hitam. Nih sahabat koi, nih mereka kita lagi tebak-tebakan ini. Ini namanya apa? Yo. Siro. 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 Mana Siro gambarnya apa coba? Siro apa gambarnya? Mana? Ayo. Nih sahabat koi, kita lagi tebak-tebakan di kampus. Tahunya ini Pak Platinum bukan? Oh, ini salah. Apa dong, Gindrin? Salah. Kalau ini namanya asagi. Asagi. Oh. Kalau hitam putih soa. Kalau ini siro. Oh. Kalau soa apa? Soa? Soa 3 warna. Orange, putih, hitam.
Kok oranye? Merah. Ayo, yang mana ayo? Apa? Oh, yang oranye. Ini kan. Iya. Ikari. 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 Hah? Ikari. Ikari itu lebih ke platinum. Ah. Ya Allah, banyak sekali coraknya. Banyak sekali. Iya. Nih, sahabat koi, kurang satu. Atau pertanyaannya diganti, yang ada di sini bisa nyebutin enggak? Itu Shiro. Oke, Shiro satu. Asagi dua. Terus yang kuning apa? Dicari, dicari. Iya. Kawarimono. Kawarimono tapi dia punya nama. Kawarimono itu jenisnya. Tapi dia punya nama. Ayo apa, ayo. Kawarimono yellow. Baru dapat dua loh, dapat dua. Ini yang oranye hitam ini apa nih? Sanke. Sanke. Apa yuk? Ayo apa yuk? Ini keren nih, kaosnya keren ini. Eh, cuma ini yang ada di depan ini aja. Ayo. Ini sahabat koi, kita lagi tebak-tebakan sama mahasiswa perikanan. Ini jurusan baru tentang koi. Saya minta mereka sebutin ikan koi yang ada di depan kita aja. Ini? Ya. Ini? Ya. Berarti berapa tadi? Mana? Yang mana? Yang mana yellow. Ini? Iya. Ini apa tadi namanya? Kari. Kari. Bukan. Oke. Nih, jadi udah berusaha. Jadi bukan karena tebakannya benar, tapi karena kalian udah berusaha. Yeah. Makanya kita kasih hadiahnya. Hadiahnya boleh dibuka dulu. Buka. Tunjukkan ke kamera. Tunjukin ke kamera. Kita tebak-tebakan nama ikan koi hari ini ya. Nih, coba dibuka dulu. Oke, tuh dapat satu kaos dari itu. Baliknya, baliknya. Oke, thank you Ami Pro. Nah. Iya, sama-sama. Dipakai ya. Iya. Oke, makasih. Oke sahabat koi, itu tadi tebak-tebakan kita dengan mahasiswa jurusan perikanan ya. Ya memang banyak nama-nama ikan koi yang harus diingat. Jadi setiap pola bahkan warna pasti akan berbeda nama. Agak sulit untuk menentukan nama apabila belum terbiasa dengan ikan koi. Ya buat seru-seruan dan mungkin apresiasinya gak terlalu banyak, namun cukup menghibur. Oke sahabat koi, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisupport.